Halo guys, pagi ini kegiatan kita di kolam. Kemarin kita posting itu pemeliharaan kepiting, nila, lokan. Nah, pagi ini kita coba memanfaatkan lahan yang ada. Ini kandangnya udah jadi guys. Kita akan memelihara pembesaran ayam kampung. Nah, ini dia bibitnya guys. Ini sudah kita pesan, bibitnya dari Jawa. Per kotaknya 900 ribu sampai sini. Ini kita khusus pembesaran daging ayam kampung. Oke guys, ini persiapannya sudah kita siapkan di dalam. Kita lihat. Ya, ini tempatnya guys. Tempat minumnya. Ini lampu ya, kan kita masukkan guys. Tempatnya mau kita lihat. Seadanya saja. Ini pembelajaran dengan Mr. Al. Kita akan mencoba memanfaatkan lahan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Lampu. Ya guys, mereka senang sekali guys. Sudah tidak sabar untuk. Inilah kondisi ayam kita setelah dimasukkan ke kandang. Mereka sudah asik makan, minum, dan berjemur. Satu yang mati guys. Ada satu yang mati. Injak-injak mungkin sama temannya. Sudah mati guys. Semoga kedepannya tidak ada lagi yang mati guys. Iya, senang sekali mereka guys. Berlarian. Jadi setelah mereka sampai, ini belum kita kasih makan guys. Ini kita kasih minum, minum air gula dulu. Untuk mengembalikan stamina dan energi setelah perjalanan yang jauh. Kotak kedua, bismillah, semoga sehat semua ayam-ayam kita. Hari ini Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sebelum sehari sebelum Lebaran 2020. Oke guys, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih.